Dalam bajet 2014 yang lalu pula, saya telah bentangkan di Dewan Rakyat tentang cukai barang atau perkhidmatan dan perkhidmatan atau goods and services tax, iaitu GST. Sayangnya, hakikat kepentingan GST terhadap ketahanan dan keteguhan ekonomi negara telah dipusing dan dipesong faktanya oleh pihak pembangkang. Sehinggakan ramai yang menjadi keliru, kononnya cukai GST ini akan menindas rakyat. Saya berharap semua pihak dapat memahami hal GST ini dengan sewajarnya. Kita tidak boleh terpengaruh dengan dakyah-dakyah pembangkang yang ternyata tidak berasas. Sesungguhnya, kita perlu faham dengan baik-baik bahawa GST yang bakal dilaksanakan pada 1 April 2015, kira-kira 16 bulan lagi, bukanlah cukai tambahan baru. Sebaliknya, ia menggantikan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax and services tax yang telah dimansuhkan. Untuk makluman saudara dan saudari, GST adalah satu sistem pencukaian yang terbaik setakat ini dan terbukti berkesan dan perlu dilaksanakan untuk kita kekal kompetitif. Tambahan pula, lebih 160 buah negara di dunia telah pun melaksanakan GST. Sekira GST ini memudaratkan rakyat dan negara, masakan majoriti negara di dunia telah menggunapakai sistem pencukaian ini. Tambahan pula, GST pada kadar 6% ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN. Oleh yang demikian, usahlah kita risau-risau beberapa barangan dan perkhidmatan asas sebenarnya dikecualikan dari cukai GST. Antaranya beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang dal, rempah ratus, ikan masin, cencaluk, budu, sekalipun belacan. UMNO harus sedar bahawa dunia maya atau internet adalah neutral. Barang siapa yang berupaya mengisi dan menguasai ruang-ruang baru ini, maka merekalah yang akan berjaya. Kita perlu berwaspada bahawa penggunaan teknologi terkini menjadi saluran utama dalam penyebaran maklumat dan pengetahuan. Mutakhir ini, smartphone, phone atau telefon pintar menjadi alat yang mempengaruhi minda dan nilai terutamanya generasi muda. Malah saya percaya telefon pintar inilah yang ada seperti mana dalam tangan saya akan menjadi antara instrumen paling penting dalam menentukan kalah menang pilihan gaya yang akan datang. Oleh yang demikian, kita tidak boleh ketinggalan dan membiarkan pembangkang berwenang-wenang. UMNO mesti menjuarai teknologi makluman. Saya dimaklumkan pengguna Facebook di Malaysia sahaja mencecah 14 juta akaun, manakala penggunaan telefon bimbit pula mencecah 146% daripada bilangan penduduk Malaysia pada tahun 2013. Justru, jentera transformatif UMNO hendaklah menguasai medium baru ini bagi menyampaikan risalah-risalah UMNO, mempertahankan dasar-dasar parti dan kerajaan, segala tuduhan nista yang pembangkang lemparkan. Suka atau tidak, kita tidak boleh tidak menjadi pelaku utama kepada teknologi ini. Ingatlah, hakikatnya dalam dunia politik, selalunya persepsi lebih penting daripada realiti. Mau tidak mau, kita harus menanganinya. Bagi memastikan perjalanan jentera UMNO dapat bergerak dengan lebih berkesan menjelang pilihan raya umum ke-14 kelak, saya akan sama-sama dengan rakan-rakan saya
memperkenalkan sistem pertunjuk prestasi utama atau KPI untuk setiap cawangan, bahagian dan negeri. Melalui penetapan KPI ini nanti, barulah kita akan lebih bersedia untuk memenangi kerusi-kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang kita tewas baru-baru ini, di samping mengekal dan mengukuhkan pengaruh dan kedudukan di kawasan-kawasan yang dimenangi sebelum ini. Selanjutnya, mula merangka pelan gerak kerja untuk menawan kubu-kubu lawan. Melalui pelaksanaan KPI ini, sebagai Presiden Parti, saya mahu setiap cawangan bahagian negeri dipantau dan diaudit secara berkala untuk dinilai prestasi serta pencapaian setiap negeri bahagian atau cawangan. Melalui kaedah ini, sebarang isu, masalah atau ketidakpatuhan akan berlaku yang berlaku boleh dikesan dan tindakan korektif dapat diambil dengan segera. Baru-baru ini pula Presiden Petronas telah beritahu saya bahawa kita telah kehilangan hampir 40 bilion ringgit pelaburan asing dari Taiwan untuk projek pembangunan bersepadu penapisan minyak dan petrokimia di Pengerang, Johor. Ini kerana sekumpulan pihak pembangkang telah pergi ke negara tersebut dan menakut-nakutkan para pelabur. Saudara dan saudari, saya ingin bertanya, tidakkah perbuatan pembangkang ini satu pengkhianatan kepada rakyat? Tidakkah perbuatan mereka ini satu petualangan kepada kepentingan negara? Tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu. Jangan sekali-kali kita lupa parti DAP telah menghina penjawat awam sebagai kucing kurap. Pemimpin DAP jugalah yang mahu memberhentikan lebih separuh penjawat awam jika mereka memerintah negara ini. Saudara dan saudari, mengertilah dengan sedalam-dalamnya, kita adalah leluhur UMNO. Tanpa UMNO, di manakah kita? Tanpa UMNO, di mana sudahnya Melayu? Kepada Allah kita mohon, dipersimpangkan. Kepada Allah kita pinta, dijauhkan. Jangan Melayu hilang di dunia. Kepada Allah kita mohon pertolongan. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.